saya. Tapi kan jadi paling gedul sapa? Hmm? Paling gedul. Yo kowe guys. Rono, Rono. Iya, Rono. Jadi penumpang. Rono. Nanti kita mau speak penumpang sama sopirnya. Ayo per sopir. Iya, terus terus. Terus kan gue ceritanya aku gak wani. Jelas no se oh ya. Jelas no se aku gak iso mutol. Malah bunda sih aslinya mau sing iso. Bunda sih ini. Oh, malah bunda sih. Wis tau ora pas sik. Iki gas. Iki rem. Iki kopling. Terus iki biasanya masuk no. Jendela iki netral. Masuk siji rene. Rene. Tapi kopling se. Iki siji. Dikopling pol. Kopling pentol. Pol mentok. Kene gak ngerti ilmu diajokne joke. Iki pol san. Gung. Polnya pol terus terus terus. Ya jempolane Mas mbok go iki. Ngene Om. Ya terus sampe deg. Ah. Kudu deg. Terus? Ya wis dimasukne sisi. Iki dimasukne sisi. Iya. Oh, gak nyendel, Om. Ya nek semelama kono mbok kopling kan gak mlayu. Ngejare mbok. Lha iki kok koplinge dicono. Iya, tambah gas sithik. Semelama ring. Nek. Nek marane rene. Iya, kan netral tengah. Nah. Terus? Lepas kopling sithik ambek tambah gas sithik. Iki hendreme? Ya, tokno ora apa-apa ki hendren datar. Lepas sithik-sithik. Ambek tambah gas. Kiwa kiwa munggah tangan medun selalu berlawanan tambah gas di mana bos kopling lepas di mbak melaku mbak lepas kopling naik melaku lepas wih ya podo karo kan numpak mobil ya pak kok itu kayak wong ajaran anyar apa udah ada kok ya kan aku kan pakai baru ini apa manual aku udah gudak. Terus nanjakin ki yo. Ya iki siji sing apa pun alon-alon kok rada banget kecepatan tambah bos nang loro. Kayak ngono. Kayak ngono. Kayak ngono. Kayak ngono. Oh yo iso lho ndek iki. Ora iso. Nek loro langsung lurus mengguri. Kok nek loro terus jojo ngono iki senanya. Nek mundur dipencet apa? Iki kan ana R. R. Kopling sih, kopling itu. Wah, mantap. Lurus mengguri. Aja tiga toh, nih di kopling aja tiga. Iki pi om. Yes, mengguri. Ya, apa kasnya? Enak apa? Asik. Bisa. Rasanya kau berhenti di tanjakan toh. Mulai. Gini, berhenti tanjakan toh mulai. Mereka pengen bisa jagung-jagung ya. Masa sampai mundur dari tanjakan. Nek mandek nek tanjakan ngono ki dipencet apa? Dipencet biru. Ora pencetan. Maksudnya ki kuwi ne. Tinggal mainnya tengah kopling apa mainnya pakai hand rem kan ngono. Biar gak mundur. Nek dikoplingi wis mesti mandek. Ya kan mandek netral. Kopling mandek seperti netral ya kopling kan harus gak kenal tapi ini ini om, ini anjuran-anjuran ya kan tinggal yang rim ya yang rim bisa kamu nah, mandek bisa di sini kan motok asik bisa-bisa banget toh bisa-bisa bisa nah langsung kita guys ini meling-meling telan meling-meling ya terlihat ya. Ini tuh rambutnya sudah meling-meling. Kemudian guys entah ya nyanyi. Dada. Halus ngene mah. Megang dikene. Nih. Tapi bablas ora apa-apa bablas ngono. Iya di rem. Langsung ke pasar. Nah, bare mau kudu mbok kopling. Iki kok mandek sih. Ya kan wis arep mandek kopling pol. Ah, di rem. Lagi nang ibu panen ini rata ngiri sih deh. Wah, ini kopling. Nek neng nek reme dipencet tapi gak dikopling. Ya karena kena pas mandek mesti dagak mati. Kan bawa kopling mesti nak mandek. Di netralnya. Apa eh?
Yo perlu maju sini netral ya. Wes, semuanya netral. Ini netral. Terus napa minggu? Minggu sisi mana? Heeh. Iki rime tak coploke. Yo aja nang ngomplinge yo aja. Kopling-kopling gak coplok. Yo sudah apa masukne. Apa dicoplok kopling itu? Nang sisi rene. Aku sedeng nang sono, Pak. Aku lagi mulai dating sekolah, Kiski. Cek nganggo seragam. Iki guys rame. Nek Mbak Repa. Aku kudu sumpah nek manual iki. Soale geg ngono. Eh, rame. Tapi kok nek wis roh selai yo gak geg. Alah, Bunda belajar pirang-pirang tahun. Kok iki sedulur tok. Eh, motor nguri ya. Terus aku mari gak wani. Malah nerak opo ndak, Kai? Pas mundur ya. Nerak suket-suketan. Pager. Iya. Pager ngono kok ya opo? Ya kasih di sini lepas kopling. Luntas. Di sini gasmu. Terus. Woi. Balas di sini. Ya koyo empat mobil gue empat tapi gak. Woi deh Isa. Kopling kono. Kono. Woi sini tak tahu di sini bergegas. Kenapa pindah gigi? Oh. Tadi kasih jangan mau. Terus tak kopling kok. Ngono dek aku kon belajar. Iki ora keringet dingin nggih. Kopling iki tak sono. Pacet koplinge. Apa wis tak pol. Wis ong kejane lah ong dadat. Kenan kowe mandek nih dalan. Iya, aku piye? Aku ngarep. Lah aku terus piye kok ngarep iki? Menghalangi anu. Ya wis. Ya. Nek numpak montong. Ya gara-gara seperti itu we, iso guys. Iso. Wong buka pertelang telu pasang papa de foto wae gampang. Terus iso. Terus tadi belajar kopling karek ngiling-ngiling. Buat ajaan dikurangi posnelenge iki gini. Itu. Kenapa ya? Kenapa nih ya? Papasan karo mobil wedi. Kenapa ya? Aku wong kudu sekolah. Kudu iki mbah dadi ngene, mbah dadi ngene, mbah dadi ngene. Direm. Mana sih? Rem nape mandek kasih kopling ngeteki, kopling. Tak soti. Ah, terus mana? Perasaan. Duwe perasaan pura kowe. Yo bismillah. Ini namun gak apa-apa, orang ini deh gak apa sih lah tambah gas, aku bikinnya dilepas ini guys ya, colek tapi loro, injek nih injek, iya mungguni lurus, gasnya dilongnya, kita luwi. Showcase. Tapi naik tambah gigi, tambah gas gigi langsung kopling. Pinggir toh, naik motor. Oh, apa naik gini naik besisa? Ya Allah. Jalan pinggir kombo, di tengah. Mentang lah. Cuma mentang aja pak, kowe pak. Haluan pak. Haluan. Pak. Munggah kono ae likuk-likuk, enak. Rem, kopling to, pe mandek iki. Telat to, loro-loro kok mandek glek pisane. Lah pe mandek ora kok metik. Terus iki kudu tekok iso gak? Ya mundur coba mundur. Arem. Lah kuwi ono tulisane. Salahne ing ngene ta sih, lek iki rono, ha. Iki mundur. Yo. Dicara alon. Ya kok mau. Kopling ono alon tambah gas di sini, mundur, wah iki kok rono. Mundur.
Delok spion. Wih, mundur. Delok spion kanan kiri. Terus di netral sih. Mengarep netral TV. Nah, netral. Terus siji. Jiwe, wes iso. Kanan. Gas to. Gas to. Koplingin pelan-pelan, lupa pelan-pelan. Jaga pengen nih. Aku masih deg-degi tak dari ini. Bunda yang iyo engkau buka. Enggak, tambah gas. Seperti kini neo menengai tumben enggak bengok-bengok neo super kecentur si Rai wis geser bengok wis geser rotae iki rutene kaya pas Mbak Lina ajaran kaya guys mbek nang loro wis iso no. Mergo yo sesuai kecepatan karo mau ya kopling masih dilepas harus tambah agak soalnya tentang tentang isu web melalui mandek sih ya buat di sini tidak tidak ini enggak ini sorry om dia di kopling direm sih aku ya orang ini kan alon kau nindur rem masih di kopling dari mana ke tenganan nindur rem sih kamu nindur rem direm sih sih deh kopling tapi direm, merasakan kopling, direm direm dong koplingnya apa pandek? Justru ini aku ngerem koplingnya malah melunyur deh biar nih, koplingnya apa HP pandeknya lagi di kopling ayo, mendek nih kono terus nengok biik bi nah, sampai main rem nah, kayaknya rem mau jauh jempol tak iki ngene om aku racing nih ya, aku nih, gue truk gede gak kuat deh jempolmu itu aromatik tak dulu habut, bila ngiri penganan keteng yang ngiri oh direm lama gak mandek gak apa-apa, habis dibelok si mandek toh si mandek toh kondok-kondok kondok lagi ini asal gas ya ngeri mau jempol toh ya coplok jempolmu lah mandek tetep om, om, tapi aku metik kono ya om dan metik kan enteng ya panjit Siti nganu lagi kan tekanannya kan beda kan ajarin nih om Utno nyetel trek apa trek jempolan prodol ganggu trek aja semua tapi ngono gue nek mandek pas turunan piye trek mercy ya mercy nono tirim sampai ngate-ngate kayak muatan apot atau saya rem banyak-banyak ngateng-ngateng ngerem berarti kuat yo kan muatan apa? Kilometer no. Yang gini-gini lenek apa mendek pas medunan kono kuwi piye? Koplingnya dipecek gak? Gak ya ini mandek ya dipecek ini mandek. Wah, wow, budaya sotoy modelnya. Ini aja dikopling, remnya aja dikopling. Lah piye terus anek mandek kuasa lu? Ini pas arep mandek lagi dikopling. Kopling terus mandek. Lepas rem. Wis mbak kowe ndang medun. Iki dikopling terus sing sik. Rem saya lagi arep mandek lagi. Nah, kopling. Mentok. Eh, sisa iki balik. Terus saya pengen ndang iki sing netral no. Terus hendrem. Terus hendrem ini. Terus dicolong kabeh. Ya wis. Colong kabeh. Tapi nek mandeg ya sini tengah jalan, pinggir. Wis, ngono tok ana. Keringet. Eh, parkir jalan iki piye gak minggir ono. Iya, Om. Berarti kita terus nek jalan ono sik. Koplene, balen siji. Balen siji.
Lalon. Kopling harus udah seimbang. Mundur ya. Oh, orang kok maju ya? Kopling yang lepas ini deh. Gasnya kok kecil wi. Hore! Kopling, mantap. Koplingnya pol, posisi netralnya yang rem. Tapi kalau orang parkir mundur ya. Wah. Parkir mundur si kuning ae urung patek iso ya. Jajal iki saiki ya, ayo ya. Tek keringetan eh, Mbak, ge. Wis ndang metu lah, khusus. Wis. Ya Allah, langsung keringetan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Delok. Keringetan kabeh. Nah, kopling to. Kopling masuk pos lagi. Nah, satu. Dan sing wis iso yo, Pak yo. Ada teng kanan. Ini karek ngene, karek ngene. Nah, ngene to. Kemarin Pak mau pergi gigi, koplingnya. Masuk piye enter. Lah mang apa bener kok ngene mau pe? Oh, wis ya. Ya. Mampir di makan siang. Aku pengen makan kaplon. Kaplon? Yes. Apa kamu udah ingin? Kaplon mana nih? Aku udah gak pengen kaplon. Duh sekarat aku. Udah pengen apa? Nggak aku sekarat. Mana? Udah pengen apa? Sembarang. Sembarang. Jadi ini adalah guru setir saya hari ini. Nek apa duwe murid kaya aku limo no bapak no. Nek duwe murid limo kaya aku. Ya Pak, biasa ae ngajari wong-wong iki biasa ae. Tapi ngajari paling gedhe sapa? Paling gedhe. Yo kowe guys, kudune kan wis luwe paham wis iso gumetik. Ayo Pak Kopling, ya kowe. Yo kowe. Yo kowe. Enak ta? Yo kowe. Enak ya. Ngego modele kok super jip sumpah. Mudah berapa itu tuh siapa ya kowe? Aja wes tau ngajari siapa ya? Oke, emas. Om mandi, tuh om mandi entah ya guru nih. Om mandi racing. Kecu, wih di ane ayam le, di ane ayam itu di racing. Kau bisa. Corolla di ek. Lah mau masmu ya di racing. Siapa ke siapa? Pak Di Sugeng. Awal ajaran wis nganggo sipik, Mbak. Jiblok lah. Wong arek nampani ta tenanan kok. Tapi yo gak apa-apa. Jadi itu adalah aku iki yo, maksudnya aku wong putul, putul sama sekali pertama kali yo iki, diajari om Toyo iki. Apa masalah kopling-kopling mengopling ya motor ki lho motor kebon aku lagi iso diingi aku lagi iso diingi macam dan ini kan sing masukan da urung sing masukan urung sing kopling tangan mega apa mega brone aku tanya kan yo kopling tangan ki ya aku rasa sama sekali guys tapi nek koplingan motor berarti padha kaya mobil loro kuwi yo urung kopling itu ada yang murid Anda. Akeh deh. Jadi ini aku kiki ya belajar motor ya wayo. Dan apa kau? Belajar motor kiki apa? Biar kiki ya metik. Biar lapangan. Biar tanyar kiki masam. Terus mari kita. Iya ya. Tak aku cekur saya. Biar siapa? Biar tanyar itu kau nak tanyar. Biar siapa? Biar mama aku biar. Terus mari ngono. Mari ngono apa jenenge gak tahu ya maksudnya kalau ajaran ngono pora krek-krek ngono kuwi gak buat place. Dadi terus mari ngono mobil, mobil ki. Mana ini kono iki? Lah nek wis kadut kene lan ngi kendel di sana. Tuku es teh. Sisan. Terus mari ngono, mobil yo lagi iki aku. Masalah sing ini iki. Wis aku iki biyen iki mesti kok ngajarine wong-wong langsungan padha koyo metik-metik ngono. Ora enek apa jenenge ora diajari ngene iki sik lah. Lah oke sine pening gone iki guys, sampai kok pelatihan mobil kan
Nggone manual. Lah ngono kuwi terneh entuk SIM langsung ambil pakete ngono, tapi aku urung sido-sido. Ngentan duwe dhuwit sik. Lho, nek paket entuk SIM pira? 3 juta lho. Paket apa kuwi? Paket belajar mobil. Paket belajar mobil, Om. Sak SIM-e. Ketok man 2 juta apa pira ora ana. Ya mrene tuku SIM to, kan. Ya mbah lah. Aku urung gak SIM, tapi aku wis yo SIM tok ae. Aku ki bingung, aku duwe SIM sik tak kae sik yo. Aku gak SIM, SIM motor apa SIM mobil? Loro karena song. Iya. Bapak naik apa sih? Psikologinya bisa tau. SIM tau tau SIM T. Belajar mobil nih gini. Berarti paling kau naik teh tau. Murid paling cedek. Yo kowe. Yo kowe. Banget tenur ya. Yes guys, nggak terpakat alat lagi. Oke guys, sudah seperti itu dulu konten hari ini. Dinantikan konten kelanjutannya sok-sok ombena yuk guys. Angkas nih, sumpah nek ngomong manual ini udah tidur der. Memang jalan sepi yo, tapi nek apa jenengnya nih jalan ini ki yo, meskipun yo biasa yo nggak matic, tapi tetap gue mesti mempunyai rasa. Wah, ingatku saja gue jago cerai om tayang. Oke, itu berarti di tanjakan guys. Aku soan kue om, kue yo aku tahan rem, terus mari kena soan medun, aku soan tolong le, aku gak bisa nanjak. Tolong, nangis kecer sih aku. Ini lampu merah yang tanjakan, antri agak yang terlambat. Walah, iya kayak baru kembang kayak om yo. Singkau? Kembang, kue apa? Kue apa yo? Senyum dulu kayak. Tenang guys, kue aku sama yo om, sabar om. Entah diragukan. Yes guys, sekian dulu konten hari ini. Antonio pun langsung menjelaskan. King ini loh pak, ini lalu ini langsung besoknya bakal rasa no bawahnya jadi ayam mobil. Kok iso. Yes guys, sekian aku dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dari dukungan kalian ya, kalau seru berikutnya sudah terbantu kalian semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih juga sudah mendoakan BP. Semoga BP kembali kalian mendoakan. Sekian dulu konten Pawa hari ini. Cukup api ya, cukup hatoh. Lee, maaf nenek kalau karena kata-kataku untuk tindakanku atau perilakuku yang tidak berkenan di hatinya pemirsa semuanya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.